Warungnya buka. Oh, warung dulunya buka. Oke, berhenti dulu aja yuk. Oke, tabrak nenek itu. Tancaan. Oke. Bener kan? Neneknya kabur banget, teman. Itu. Iya, bener nih, kabur. Iya. Ya ampun. Nenek ini masih ngejar, teman. Si nenek ini masih ngejar aja. Desa Meraung Kidul. Ini tuh teman. Ini gamenya baru mulai kayaknya. Kita masuk ke Desa Meraung Kidul lah teman. Tapi nenek itu udah gak ngejar lagi pastinya. Oke, kita mengunjungi desa yang dan gue tersesat ya, tersesut tuh teman. Tapi si Agungnya mana ya? Ninggoy kah? Wah, kita sendirian tuh teman. Kesian juga teman kita si Agung ya. Udah jadiin sop buntut. Sudah dijadiin kue tiao. Sepi banget kayaknya kampung ini enggak ada penghuninya. Kayaknya kampung ini enggak ada penghuninya deh. Iya, ini kampung ini kampung beracun. Kampung beracun. Kampung horor. Oke, nice, kita pergi aja deh teman. Tamat langsung teman. Nice. Oke, cihui. Oh! Ya, meledak mobilnya tadi, teman. Aduh, pakai mogok segala. Ya. Hah? Siapa itu ya? Hah? Ada orang. Kayak cewek. Siapa itu ya? Siapa tuh? Orang sini kali. Oke, engine start. Gua minta tolong dia kali ya. Minta tolong. Jangan. Bener dong. Oh my god. Bisa nyala sih. Start dulu. Masih enggak bisa, teman. Wah, dikutil anak, teman. Cepat. Aduh, nggak bisa tuh, teman. Ayo dong. Aduh, kalau hidup kita tabrakin, teman. Gak hidup tuh, teman. Aduh. Oh, meninggoy kita, teman. Dia makin dekat, teman. Aduh, panik kita. Alamak. Oke, alamak. Tuhan, tolong aku. Ku cinta dia. Oh my god, teman. Wah, parah ini, teman. Di tengah malam, ada betina datang pakai lampion kayak gini. Oh my god. Wah, langsung kayak itu pasti. Mukanya bonyok. Serem banget sumpah teman. Itu cewek gak ada mukanya gitu. Gak ada mukanya. Nakutin doang terus hilang. Nakutin doang langsung hilang. Astaga. Tempat apa sih? Tempat apa ini? Tak tolong siapa ya? Kali aja ada orang bisa bantu. Nih? Kali di kampung ada yang bisa bantu. Oke. Mobilnya kita tinggal aja teman. Kita minta tolong lah. Siapa tahu ada sepeda atau apa. Kayak becak mungkin. Pokoknya cepat-cepat pergi dari sini teman. Tinggalin aja harta duniawi teman. Kalau meninggal tak dibawa ke neraka, ke surga juga, teman. Kita akan meninggalkan semua harta ini kalau kita meninggal, teman. Jadi untuk apalah kita banyak cengkrama? Iya, untuk apa ni banyak cengkrama terus ini? Main-main sajalah. Cik Game Spot ini sok bijak pula. Wah, ini rumahnya mirip yang rumah kita yang sepi banget, enggak ada orang. Bisa masuk. Coba nelpon Agung deh. Enggak ada orang. Ada sinyal nih sedikit. Nelpon Agung, teman. Agung si tai lalat. Oke, Gong, Agung. Oke. Okay. Close. Iklan lagi. Oke. Okay. Pakai Nokia dia ternyata. Lo, Agung. Apakah kamu masih selamat, Gong? Oh my god. Kok kayaknya dia di dekat sini ya? Oh, iya. Denger ringtone-nya? Oh iya, suara ringtone dia bukan suara dada tunggu, teman. Aduh, dol banget aku. Aku pikir suara nada tunggu. Oh, ini teleponnya, teman. Ya, Agungnya. Oke, ambil handphone Agung. Nah, ini kan HP Agung. Kemana orang? Arif Subroto. Hahaha. Aja di sini. Nama kita, teman. Dia pasti ada di salah satu rumah-rumah ini. Oh, kita cari Agung. Oke, kita cari Agung di sekitar-sekitar rumah-rumah sini. Teman. Jangan-jangan dia dalam bahaya, tuh, anak. Gue harus cari sampai ketemu. Wah! Oke, harusnya dia sekitar sini kalau HP-nya ada di sini. Sekitar sini kalau HP-nya ada di sini. Iya, bener. Oke, bagus kamu, Rip. Kamu adalah teman sejati. Teman setia. Oke.
horor banget ini kayaknya. Ini apa nih? Kayak nggak ada teman-teman sini. Aha, ini kayaknya rumahnya udah kotor banget ya. Halo, permisi. Ini kosong. Sini kosong juga. Sini kosong teman-teman. Gak ada orang. Inikah? Ini oh, pasti pintu ruangan bawah tanah. Ini pintu toh. Gua perlu sesuatu buat ngebukanya. Ah, crowbar pasti. Game horror pastilah ada, harus butuh crowbar. Game horror pastilah crowbar. Ah, tiba-tiba muncul crowbar sini. Terima kasih developer. Baik sekali kamu. Tahu aja ya apa namanya? Kekesalan saya sebagai kekesalan para Allah. Selalu ada belum cakap selesai. Ah, sudah kena jump scare bus. Jangan-jangan dia dalam bahaya tuh anak. Oh, harus cepat. Gue harus cari sampai ketemu. Harus cepat berarti. Oke. Harusnya sih di sekitar sini. Oke, sini. Oke, nice. Oke, udah langsung masuk kah? Oke, developernya tahu aja ya kalau saya lanjutin dulu dengan kata-kata tadi. Developernya tahu aja ya kalau mencari item itu sangat tidak enak teman-teman kalau di game horror. Kayak suara. Tolong. Dong, itu kamu ya? Lihat dulu teman-teman, kalau tidak ada tai lalatnya berarti bukan, kalau tidak ada tompelsnya berarti bukan Agung. Oke. Okay. Akhirnya ketemu juga kamu, Gung. Yoin. Enggak mau. Gua mau pulang, Hit. Bener teman, Agung nih teman, ada tai lala, bukan tai lala, ada tompel lah temennya. Oke, buka. Lung, kok lu bisa sampai sini sih, Lung? Kenapa Lung? Lung, Gung, gua nggak tahu, Rip. Gara-gara ngopi tadi pagi kayaknya. Nenek itu gila, Rip. Dia kanibal. Kita semua bisa dimakan nenek itu. Hah? Yang bener aja lo. Gila. Sial banget nih kita. Rip, tolongin gua, Rip. Cari kuncinya, Rip. Gua enggak mau di sini, Rip. Oke, tenang. Oke, gua coba cariin kuncinya. Oke, cari kunci. Oke, sekali tole langsung ketemu kuncinya. Ah, saya kasih bintang 5 lah kalau kayak gitu. Sabar, Gong. Ah, kamu nih berisik banget, sumpah. Tolong aku. Iya, sabar. Ya ampun. Jadi lupakan mau belok mana? Sini kayaknya. Oke, kesini teman-teman. Ah, tidak ada rupanya kuncinya teman-teman. Harus cari agak usaha dikit, tapi tidak apa-apa kalau cari kunci. Hampir saya pikir setan. Berisik banget si Agung, sumpah. Oke. Okay. Ini kemana nih? Oh, air teman. Apa tuh? Bangkainya teman-teman. Bangkai. Iya, bangkai. Bangkai manusia teman-teman. Wow. Buset, ada banyak jalan nih teman. Ah, saya tak suka lah kayak gini. Oke. Feelingku sih kiri teman ya. Kalau aku main game horror tuh biasanya kiri teman. Tapi sabar. Mungkin ada petunjuknya dari bangkai-bangkai busuk ini. Kayaknya dari tangannya menunjukkan ke arah sini teman. Ah, dia ini menuju arah sini. Oke, kita coba ke sini ya. Ada suara. Ya buntu teman-teman. Ah, zong. Ada suara. Kayak suara biba. Ya biba. Biba ngepet teman-teman. Di kanan. Oke, kayaknya kita ke kanan deh. Kita harus cari sumber suaranya pasti itu. Oke. Sini kayaknya. Nenek lagi teman, alamak! Nenek itu ternyata suaranya kayak gitunya, baru ingat aku. Aduh, ya lagi gue bangun di tempat aneh, tapi yang kali ini paling parah. Wah, ini mah di tempat sarang kanibal. Buat buru-buru cari kunci suruh nenek bangun. Oke.
Berarti kita ditangkap nenek belum dimasak, teman-teman. Mungkin karena nenek itu masih kenyang, teman-teman. Mungkin masih fasil dia. Buru-buru cari kuncinya. Iya, cepat. Si nenek ini bangun. Iya, nenek lagi tidur rupanya. Oke, untung neneknya agak dodol. Let's go. Ih, tidur, teman-teman. Ih, kalau kita siram-siram apa namanya, bensin bakar. Oke. Ih, potong-potongan tubuh, teman-teman. Nenek angkat tadi di meja. Oh my god. 7, 6. Oh my god, jadi kunci itu, teman. Iya. Jadi mana kunci? Oh, kesini. Ah! Salah banget, Subang. Itu lubang tempat kita. Oh, tempat kita tadi lubang itu, teman-teman. Berarti si siapa Agungnya ada di situ kah? Tapi kita harus cari kunci. Ah, ini. Mau kemana? Urung dibumbuin, sabar. Belum dibumbuin. Bocah zaman saiki, oh ya. Astaga, nenek ini. Ya ampun, nenek micins, nenek ini. Ternyata kanibal ini juga butuh micin, teman. Aduh, nek. Janganlah pakai micin, nek. Pedih, nek. Kalau habis dipotong, kasih micin, nek. Oke. Oh, suaranya. No. Oke, kabur. Ah, dia bawa linggis, teman. Oke, dia mau tampol kita sampai meninggoy pasti, teman. Oke, kabur. Oke, kabur. Tolong aku. Oke, tempat suara Agung, teman. Oke, ini. Oh, tembus ke atas. Ya, Gung, sabar, Gung. Ah, kamu ini berisik banget, sumpah. Gitu. Bro, ayo buruan. Nenek itu udah pasti ngejar kita. Oke. Ya cepet, Gung. Sini, Gung. Gung. Ah, Gung. Ah, dikobong-kobong. Ngalangin jalan aja kamu, Gung. Nggak, sumpah. Aduh, Agung nggak ngelang ke jalan. Kalau dia tidak ngalangin jalan, ayo, selamat kita. Nenek itu udah pasti bro, ngejar kita. Ya, bro. Oke, bro. Sini, bro. Bro. Kita lihat ke belakang. Ya, oke. Si Tompel datang, teman-teman. Si Tompel ngikutin. Ngejar. Oke. Aduh, ya buntut, teman-teman. Nenek busuk. Gimana caranya? Bro, ayo buruan. Nenek itu udah pasti ngejar kita. Sabar. Tadi di sini pintunya ketutup, teman-teman. Gimana mau kabur kita, teman-teman? Nah, gimana mau kabur kita? Gimana? Jalan nggak bisa, teman-teman. Bro, ayo buruan. Aduh. Nenek itu udah pasti ngejar kita. Mungkinkah ada jalan lain di sini? Oh, di sini. Oh my god, di sini ternyata, teman-teman, di balik badan kita. Ya ampun. Ternyata kita salah menuduh si Agung tadi, teman-teman. Kita yang dodol. Oke. Kayaknya nggak akan kekejar, teman, kalau kita lari terus kayak gini, teman. Oke. Ada mayat, teman. Let's go. Halo, nenek. Ah, nggak usah dulu di belakang lah, teman. Males banget kena jumpscare. Nice. Oke, teman-teman. Mobil di mana, ya? Apa? Oh, mobil katanya. Oke. Ada mobil. Di ujung sana. Mobil di ujung. Tapi di mobilnya mogok. Mogok. Bisa benerin kan? Oh, tergantung. Udah, ya buruan kita ke sana. Ya. Mana? Kayak ada suara nenek itu tadi. Oh, dia. Dia mau keluar dari rumah itu kayaknya, teman-teman. Dia sudah dobrak, teman-teman. Cepat, Gung. Oke. Kita panggil saja si Tompel, teman-teman. Ayo, Pel. Di mana rumah yang ini, teman-teman? Oh, yang ini kah? Oh my god, serem banget, teman-teman. Serem banget. Oh iya! Dia ngajari mobil kita, teman-teman! Buset! Wah, pinter juga tuh nenek. Oke, walaupun makan banyak micin tapi pinter, teman, otaknya. Ya ampun, gimana mau pulang, teman-teman? Wah, kalau kayak gini gak bisa ya. Dibenerin, bro. Bro, lari, bro. Ya. Aduh. Okay, di situ ada sungai besar. Oke, okay, di situ kalian ada sungai perahu besar. Di situ. Ada kita perahu. Bisa kabur dari sini. Oke. Ayo, Pel. Mana sungai besar ada perahu? Ah, jangan basah ngomonglah kamu. Di situ kah? Oh, situ. Oke, sungai besar, sungai kecil kayak gini. Besar dari mana? Mana perahunya? Oh my god.
Gak ada perahunya, teman-teman. Ayo, Pel. Belok, bantulah kamu ini. Aduh, ikut doang kamu ini. Aduh, tak ada guna sekali, sumpah. Oke, mana, teman-teman? Mana? Oke. Sabar. Bukan nenek itu masih ngejar, teman-teman. Bawa linggis pula nenek itu, teman-teman. Serbak, sumpah. Oke. Sabar. Kau ke situ, gundukan itu kayaknya gak ada apa-apa. Oh my God, gak ada apa-apa, teman-teman. Gak ada apa-apa di sini. Ke sungai langsung aja. Oh, langsung ke sungai. Kayaknya tenggelam kah? Tak apa-apa, teman-teman. Meninggoy karena tenggelam daripada meninggoy digigit nenek busuk itu, teman-teman. Lebih tak sudi saya. Oke. Di situ ada sungai besar. Oh, mati. Kalian jaga perahu di situ. Kita bisa kabur dari sini. Oh my God, mati, teman-teman. Ternyata kita. Oke, kita harus cari perahu, teman-teman. Perahu di sungai besar ini, teman-teman. Alamak, di mana perahunya ya? Perasaan nggak ada, teman-teman. Aduh, sesat nih surip. Mana nih? Oke. Kalau kayak gitu berarti kita coba lurus. Itu ada jembatan, teman-teman. Oke, tadi kita lihat sini nggak ada kan? Ini aman nggak ada? Oke, ini sungai, ini jembatan. Apakah ada? Ya! Itu suara air yang suara orang tenggelam bukan seperti itulah. Masa seperti itu. Aduh, tak ada apa-apa lah. Kocak banget lah. Okay. Kita lanjut. Aduh, gimana ya? Okay. Aduh, gimana teman-teman ya? Saya tak melihat perahu, teman-teman. Tapi kita coba telusuri aja sepanjang sungai besar ini, teman-teman. Okay. Apakah ada perahu? Perasaan nggak ada, teman-teman. Iya, nggak ada ya. Wah, sesat gaming ini. Ya, nggak bisa. Ya, bener-bener, teman-teman. Mapnya udah mentok, teman-teman. Oke, nenek itu mana ya? Oh, masih ngejar nenek busuk ini, teman-teman. Alamak. Selin banget nenek ini. Oke, teman-teman. Mana ya perahunya ya? Ah, itu teman-teman. Itu kah? Sabar. Iya, benar. Tadi tak ada perasaan. Apa mataku yang tak lihat ya? Ah, enggak mungkin enggak lihat, teman-teman, kalau segede ini, teman-teman. Serius. Oke. Oke, nice. Oke. Ah, berhasil kah? Oke. Ah, ada dua sita, teman-teman. Neneknya sama anaknya itu kayaknya. Oh, tamat. Ya, tamat, teman-teman. Kita berhasil kabur naik perahu, teman-teman. Oke, berhasil selamat, teman-teman. Dari dua sitan ini, teman-teman. Wah. Oke. Nice. Keren. Beri ulasan, teman-teman. Saya jujur suka, teman-teman. Saya suka game horror yang kayak gini, teman-teman. Serius, teman-teman. Keren. Bang. Posting. Keren, teman-teman. Ya, mantap sekali, teman-teman. Saya suka sekali, teman-teman. Next, mudah-mudahan sang developer membuat seri-seri yang lainnya, teman-teman, ya. Dan ada story-nya kayak gini, teman. Oh my God. Serem, seru. Oke, teman-teman, akhirnya si siapa namanya, Surip ya, Arif atau ya, lupa aku, dan si Agungnya selamat, teman-teman ya, berhasil kabur hidup-hidup dari nenek pemakan daging dan wanita bermuka bonyok, teman-teman. Ah, padahal dia pengen pulang ya, tersasar di desa Meraung Kidul. Ah, dua kali kita sudah menghadapi
rintangan, teman-teman. Tapi kita berhasil pulang dengan selamat. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Terima kasih teman-teman sudah klik like, komen, subscribe, dan lonceng dan share, teman-teman. Sampai jumpa, teman-teman, di next gameplay berikutnya. Bye-bye! Dadah! Aung!